dysmenorrhea atau nyeri haid adalah nyeri atau kram di perut bagian bawah yang muncul sebelum atau sewaktu menstruasi. Pada sebagian wanita, dysmenorrhea ini bersifat ringan, tetapi dapat juga terjadi nyeri yang berlebihan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dysmenorrhea ini ditandai oleh kram bagian paru bawah. Kondisi tersebut normal terjadi setiap bulan dan tidak perlu khawatir karena memang proses alami di rahim wanita. Gejalanya yaitu nyeri yang sangat berlebihan selama 3 siklus menstruasi berurutan, keluar darah dari vagina atau nyeri saat berhubungan intim. Juga dapat menjadi pertanda penyakit organ reproduksi seperti radang panggul atau ataupun endometriosis. Biasanya penanganan pada pasien yang menderita nyeri haid atau dysmenorrhea ini diberikan obat nyeri, anti nyeri maupun kontrasepsi hormonal bila diperlukan. Tetapi setelah mengkonsumsi obat tersebut, kadang keluhan masih dirasakan, sehingga akupuntur medik dapat menjadi pilihan terapi untuk mengatasi keluhan ini. Akupuntur medik itu adalah ilmu akupuntur tradisional yang telah dilakukan pendekatan dengan ilmu kedokteran barat berdasarkan evidence based dan neuroscience. Akupuntur sendiri berasal dari kata akus dan puntura, yaitu memang terapi pengobatan tusuk jarum di titik-titik tertentu pada tubuh untuk memperbaiki kondisi kesehatan seseorang.